Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan trik cara merestart NIKAS dongle yang bermasalah seperti ini. Caranya gampang banget. Kalian cabut dulu NIKAS-nya. Lalu kalian siapkan kepala charger seperti ini. Dan colokan di bagian USB-nya ke kepala charger seperti ini ya. Setelah itu kalian hubungkan ke listrik, kalian colokin dulu kepala chargernya. Setelah itu kalian tekan di tombol ini agak lama, sekitar 5-10 detik. Setelah itu kalian sambil menekan tombol itu, kalian cabut kepala chargernya dari kontak listrik dan kalian lepaskan. Lalu kalian pasang lagi NIKAS dongle-nya ke TV. Setelah itu kalian coba lagi. Oke, sekarang kita akan coba lagi ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, sudah tidak ada problem lagi. Dan kita akan coba dengan menggunakan smartphone saya. Kita hubungkan, kita pairing NIKAS-nya ini ke smartphone seperti biasa. Dan sekarang sudah bisa terkoneksi ke handphone atau ke smartphone kalian. Oke, itu saja tips singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.